Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya memenuhi lagi request dari viewer-viewer saya, di mana yang merequest lagu Laila Cangkung dari Pak Iyet Bustami. Yang menurut saya lagu ini main di nada dasar B ya. Tidak tahu kalau yang teman-teman yang paling ngerti, yang sudah mengerti, kalau saya memang masih raba-raba mengenai nada, jadi maaf kalau ada kesalahan menentukan nada. Tapi yang jelas di lagu Iyet Bustami ini saya memakai suling E sama suling A ya. Untuk yang barusan saya menyanyi untuk vokalnya Laila Cangkung itu saya pakai suling F crash. Nah, itu saya pakai suling F crash yang ini. Kenapa saya yakin main B? Karena jatuhnya di B. Entah kalau salah ya saya maaf, minta maaf. Untuk di intronya kira-kira seperti ini. Untuk selipan ini saya memakai suling A. Saya memakai suling E ya. La la la. Dia pakai oktav bunyinya seperti itu. Kalau yang biasa cara ngambilnya seperti ini. Separuh ya. Separuh di jari jari manisnya ini ditutup separuh. Jatuhnya seperti ini. Separuh. Langsung separuh lagi. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Lalu ada lagi selipan sedikit. Cuma seperti itu ya. Toyot toyot. Kalau itu saya pakai suling A. Pakai suling A bisa. Pakai suling E juga bisa. Ya. Seperti itu. Dibuat separuh seperti itu, cuma seperti saja. Lanjut ke refnya, kita masuk ke ref. Nah, seperti itu kira-kira. Pakai suling A untuk di refnya. Sekali lagi. Ya. Kira-kira seperti itu. Cara ngambilnya seperti ini, kawan. Separuh.
lebih lambat lagi. Langsung tutup. Sekali lagi, agak lambat ya. Setelah suling tadi juga ada terlibat sedikit. Nah, seperti itu. Itu yang pakai suling A bisa. Pakai suling A bisa. Jari telunjuk yang dipakai. Nah, saya rasa hanya itu isian atau selipan seruling di lagu Yet Bustami ini, di lagu Laila Canggung. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.